Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Warriors? Dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di acara Motivator Beasiswa Talk Show. Ya, sebuah talk show yang kita jadikan sama-sama sebagai platform ya untuk menjembatani niat dan keinginan para generasi muda Indonesia untuk bisa meraih mimpi mereka studi lanjut ya, khususnya di luar negeri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didin, host dari Motivator Beasiswa ini. Nah, acara ini ditayangkan secara live di YouTube channel Motivator Beasiswa. Terima kasih banyak kepada para Sobat Warriors yang sudah berkenan untuk mengikuti acara talk show ini, ya, semenjak dari awal hingga akhir acara. Nanti, kita akan awali dengan talk show, lalu kemudian kita akan lanjutkan dengan presentasi dari guest star kita ya, yang luar biasa. Nanti kita akan ceritakan tentang prestasi beliau ini ya, yang walaupun masih dalam keadaan sangat muda ya, berusia muda tapi sudah meraih prestasi yang ya, yang pokoknya luar biasa lah ya. Nanti para Sobat Warriors, silakan selama berlangsungnya acara ini bisa memberikan pertanyaan melalui chat box ya, chat box yang ada di YouTube channel. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti akan coba kita bahas satu persatu di akhir acara ya, di sesi terakhir acara ya, sebanyak mungkin silakan dipertanyakan ya, mumpung kita sudah siap nih, nah gestar kita yang luar biasa ini ya. Topik kita hari ini adalah tentang persiapan mental dan teknis untuk studi di Jepang, ya, sebuah negara yang menjadi salah satu negara favorit generasi muda Indonesia untuk melanjutkan studinya. Ya, Jepang itu terkenal bukan cuma dengan kampus-kampus yang luar biasa ya, tapi juga dengan segala macam latar belakang budaya, kekayaan makanan, kuliner dan lain sebagainya, dan juga tempat-tempat wisata yang luar biasa. Jadi Jepang merupakan salah satu target destinasi pendidikan dan juga merupakan target untuk para pelancong, baik itu domestik maupun luar negeri. Ya, Jepang sebagaimana kita ketahui itu salah satu negara yang unggul di bidang kualitas teknologi dan segala macam perkembangannya. Ya, banyak sekali lah teknologi-teknologi made in Jepang yang dikembangkan di sana. Jepang punya beberapa top universities yang termasuk dalam 100 besar ya, universitas terbaik di dunia ya, khususnya untuk bidang natural science dan juga engineering ya. Tokyo juga salah satu kota di Jepang, ibu kotanya, termasuk salah satu best student cities ranking di tahun 2019. Prestasi berikutnya terkait dengan literasi ya, di Jepang ya, terutama anak muda ini hampir 100%, salah satu yang tertinggi di dunia. Termasuk juga Jepang merupakan salah satu negara yang teraman di dunia ini. Dan tentu Sobat Warriors tahu ya, salah satu yang paling terkenal adalah keretanya ya, kereta Shinkansen ya. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa melancong ya, untuk studi atau paling tidak untuk wisata ke Jepang dan merasakan cepatnya ya, dahsyatnya kereta Shinkansen ya. Untuk hari ini kita akan berdiskusi banyak tentang studi di Jepang ya. Jadi dengan guest star kita yang luar biasa ini, kita akan berdiskusi pertama terkait dengan motivasi kuliah terutama di luar negeri. Kemudian kita juga akan berdiskusi tentang persiapan mencari beasiswa. Ya, beasiswa itu berbagai macam ya, ada yang dari pemerintah ya, Indonesia, ada juga dari pemerintah luar negeri, namun ada juga yang dari kampus. Nah, ini yang luar biasanya dari guest star kita ini bisa meraih beasiswa S2 dan S3-nya dari beasiswa kampus, kampus Gifu University. Kemudian kita juga akan berbicara tentang studi ya, dan riset di Gifu University, dan yang tak kalah menariknya yang akan kita ulas adalah tentang strategi guest star kita ini nih, ya, untuk bisa meraih gelar doktor luar negeri di usia 26 tahun 9 bulan. Ya, motivator beasiswa nggak ada apa-apanya ya dibanding dengan guest star kita satu ini ya. Motivator beasiswa ya, saya baru
baru umur 26 tahun itu baru mau ancang-ancang S2. Jadi saya jauh ketinggalan dibanding gestar kita. Untuk itu kita sambut saja tanpa berpanjang lama, ya kita sambut dengan meriah gestar kita hari ini, yaitu Dr. Firda Furqani. Oke, kita kasih aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Firda? Kita panggil Mbak Firda aja ya. Ya, alhamdulillah baik Pak. Oke, secara singkat, beliau ini S1 di Universitas Andalas. Beliau pasti tahu ya, itu di Padang, Sumatera Barat. Kemudian S2 dan S3 di Gifu University di Jepang. Nanti beliau akan sampaikan ke kita terkait hal tersebut. Nah, to start with, kayaknya Sobat Warriors pada pengen tahu juga nih, sebenarnya pernah nggak sih Mbak mimpi untuk jadi seorang dokter? Itu nomor satu. Nomor dua lanjutannya, dokter di usia yang relatif sangat muda sekali. Nah, itu gimana itu Mbak? Pernah nggak Mbak? Mimpinya mulainya dari kapan itu sebenarnya? Enggak, silakan Mbak sambil memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya dari ucapan kepada Pak Didin dan para panitia WIS lain yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat memberikan motivasi atau sedikit cerita saya tentang studi di Jepang pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Firda Furqani. Biasanya saya dipanggil Pipin, tapi Firda juga oke. Saya lahir di Padang, dan menjawab pertanyaan Pak Din tadi, pernahkah bermimpi menjadi seorang dokter? Kalau mimpinya pernah Pak, ingin menjadi dokter pernah, tapi tidak pernah bermimpi akan semuda di usia 26 ini udah jadi dokter, itu belum pernah. Okay. Iya. Jadi kalau dari dulu, karena dari dulu memang udah suka dengan hal-hal yang berbau guru-guruan atau apa, jadi memang ingin bermimpi menjadi seorang dokter. Oke, jadi ternyata Sobat Warriors, mimpi itu harus dihidupkan ya, mulai dari sekarang ya, mumpung mimpi itu gratis. Ya, istilahnya kalau mimpi itu jangan pernah takut, karena juga nggak rugi juga ya kalau nggak mimpi. Ya, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris ya, shoot for the moon. Ya, even if we miss, we will land among the stars. Ya, jadi canangkanlah mimpi setinggi langit. Ya, jadi kalaupun meleset, ya paling nggak kita mendarat di bintang-bintang, katanya sih begitu. Ya. Jadi memang dari awal memang sudah bercita-cita jadi seorang pendidik ya Mbak ya? Iya. Okay. Alhamdulillah itu nggak pernah berubah dari dulu Pak. Kalau misalnya ada yang waktu kecil pengen jadi insinyur, terus pengen jadi dokter, terus pengen itu, tapi alhamdulillah saya dari kecil memang udah niatnya jadi guru gitu. Guruan gitu, dosen gitu. Ya, jadi emang udah istilahnya udah istiqomah ya dari awalnya. Ya. Oke, Mbak bisa diceritakan ini Mbak kisah perjalanan beasiswanya ini. Ya kan tadi S2 dapat beasiswa dari kampus. Nah, ini kan penting juga bagi Sobat Warriors untuk mengetahui bahwa beasiswa itu tidak cuma diberi oleh pemerintah dari pemerintah Indonesia contohnya, atau dari pemerintah Jepang ya, atau dari pemerintah lainnya ya, negara lainnya, tapi juga bisa didapatkan dari kampus. Gimana Mbak cerita awal mulanya ya bisa mendapat beasiswa S2 kampus lagi? Jadi awalnya saya S1 di Kimia Universitas Andalas. Lalu di Kimia Universitas Andalas itu, dan alhamdulillah kebetulan banyak dosen-dosen lulusan luar negeri, terutama Jepang ya Pak ya, yang selalu memotivasi mahasiswanya gitu. Jadi ketika mendengar motivasi dari para dosen, saya tergerak ingin kuliah juga lah ke luar negeri, ke Jepang. Jadi pada awalnya saya mencari dosen-dosen siapa saja yang lulusan Jepang dan dosen-dosen siapa saja yang mempunyai link atau koneksi ke Jepang gitu. Dan alhamdulillah waktu itu pembimbing saya almarhum Pak Edison Munaf, mungkin beliau sangat berperan penting bagi banyak mahasiswa kimia online juga ya. Beliau udah banyak mengirim mahasiswa juga ke Jepang dan pernah jadi atase pendidikan di Jepang. Dan ketika itu saya utarakan kepada beliau, Pak, saya juga ingin kuliah di Jepang. Apa-apa saja, apa kiatnya Pak, apa syaratnya Pak?
Dan kebetulan waktu itu DIFU University membuka sebuah program baru. Program Inggris baru gitu, untuk master. Jadi, supervisor di sana berkenalan, teman dekat dengan supervisor saya, yaitu almarhum Pak Edison dan Ibu Mimi. Jadi, beliau menawarkan kepada saya, katanya kamu berminat. Ini ada tawaran. Sanggupkah? Maukah ya? Berapa TOEFL? Oh, waktu itu TOEFL saya masih di bawah 500, 495, Pak. Oh, sedikit lagi 500. Oh, masih belum. Ya, tingkatkan TOEFL-nya lagi ya. Nanti kalau udah buka pendaftaran, saya kasih tahu. Jadi, selama menunggu pembukaan pendaftaran, saya belajar terus TOEFL, perbaiki, dan alhamdulillah tes lagi. Dan alhamdulillah tembus ke 532 waktu itu. Dan alhamdulillah setelah itu berdiskusi dengan almarhum Pak Edison dan dikenalkan dengan supervisor dari Jepang. Lalu saya melihat riwayat research supervisor di Jepang dan cocok dengan saya, tertarik. Lalu saya berniat, baik Pak, saya ingin bersama ke Jepang di bawah bimbingan profesor saya ini. Jadi setelah itu, sebelum itu saya diajak wawancara dulu sama profesor yang di Jepang. Sebelum diangkat menjadi anak didiknya, diwawancarai dulu. Diwawancari beberapa pertanyaan, lalu ketika beliau bilang oke, barulah saya ikut pendaftaran semua-semuanya dan mendaftar untuk lanjut studi S2 di DIFU University. Itu awal dulu, kisahnya. Itu awal mulanya ya. Terus kemudian ada nggak Mbak ini tantangan yang dihadapi ketika dulu melamar beasiswa kampus tersebut? Kan beasiswa kampus ya kita kenal sebagai beasiswa yang cukup kompetitif ya, karena hanya disediakan ya jumlahnya nggak terlalu banyak gitu ya. Iya, betul. Tantangannya iya waktu itu, satu itu aja ketika bapaknya bilang, kamu mungkin tidak pasti lolos gitu kan. Apakah ingin mencoba? Ya, ingin mencoba. Lalu apakah nanti kalau lolos ini mungkin belum ada living allowance-nya, belum ada untuk biaya hidupnya, beasiswanya, hanya untuk biaya uang kuliah gitu. Apakah sanggup? Mm-hmm. Bisa, beliau juga menyarankan, bisa sih nanti di sana part time atau apa, tapi apakah kamu sanggup, mentalnya sanggup, dan tubuhnya kuat nggak untuk melakukan semua itu? Alhamdulillah, Insya Allah saya udah memang karena udah bertekad yang tinggi itu ya Pak ya, kemauan yang tinggi dan juga mungkin doa dari orang tua. Saya juga diskusi dengan orang tua bagaimana ini diambilkah peluangnya atau tidak itu kan, ada peluang untuk ke Jepang. Ya silahkan kalau misalnya memang ingin dan minatnya di sana gitu ya Pak. Alhamdulillah di sana tantangannya itu tadi pertamanya itu juga tantangan dengar mungkin perkataan-perkataan dari orang-orang lain ya Pak ya, yang kurang mengenakkan di hati. Tapi saya ya, insya Allah mudah-mudahan kalau memang ini rezeki saya lanjut. Gitu. Sobat Warrior, dengerin ya. Jadi kadang-kadang dalam usaha kita meraih mimpi, ya sering sekali kita dihadapkan kepada dua sisi mata uang. Ya. Jadi artinya ada, termasuk nih untuk urusan bisikan-bisikan. Ya. Ada bisikan sebelah kanan yang terus menyemangati kita, ya, tapi ada juga bisikan dari sebelah kiri yang terus mencoba untuk menghembus-hembuskan, melemahkan semangat kita. Ya, kadang-kadang kita dengar omongan-omongan yang kurang enak, ya, kurang baik dan lain sebagainya. Ya, hendaknya itu tidak sama sekali ya, tidak mengganggu niat kita ya untuk terus fokus untuk meraih mimpi kita di luar negeri. Ya, karena juga yang penting kan kita tidak merugikan mereka gitu kan, itu aja ya. Yang penting kita maju terus ya. Oke, Mbak, kan udah menyiapkan PPT-nya ya. Barangkali kita bisa mulai Mbak bisa mulai screen share ya. Kita akan mendengarkan penjelasan dari guest star kita ini ya tentang apa sih sebenarnya motivasi Mbak Firda ini untuk studi di luar negeri. Lalu kemudian persiapan-persiapannya apa saja. Oke, Mbak, silakan Mbak sambil dipersiapkan. Ini udah muncul ya? Oke. Oke, Sobat Warriors, saya udah beruntung nih dapat kesempatan untuk melihat duluan PPT-nya yang sangat keren ini ya. Banyak foto-foto, itu kan keren ya. Ini kayaknya di fotonya pas lagi winter ya, atau lagi
Kalau ini lagi musim gugur waktu itu, Pak. Gugur ya? Iya. Ini itu di gerbang masuknya Universitas Gifu. Itu kanjinya bacanya Gifu Daigaku, yang artinya Gifu University. Oke. Okay. Gitu. Oke, monggo Mbak, silakan Mbak. Okay. Terima kasih, Pak. Ya, baiklah teman-teman semua. Saya mulai presentasi saya. Itu sedikit mengulas lagi yang apa yang dikatakan Pak Didin. Saya dulu S1-nya di Kimia Universitas Andalas dan alhamdulillah wisuda pada Agustus 2014. Kemudian waktu itu sempat menjadi research assistant di labor analytical chemistry di Universitas Andalas sebelum akhirnya Maret 2015 berangkat ke Jepang untuk menyelesaikan S2 di University. Dulu nama programnya itu Global Environmental and Energy Course. Lalu wisuda pada Maret 2017, kemudian melanjutkan S3-nya di GIFU University, dan alhamdulillah baru lulus Maret 2020 kemarin. Ini foto saya waktu baru pertama kali tiba di GIFU, waktu itu April 2015, sakura bermunculan. Oke, apa perasaannya pada saat itu? Ini waktu itu datang berkunjung ke luar negeri untuk yang keberapa kalinya? Waktu itu pertama kali, Pak, baru pertama kali. Paspornya saya udah buat dari 2011, tapi nggak pernah dipakai-pakai, jadi baru dipakai 2015 ini. Kok kayaknya ada cerita yang rada-rada mirip ya. Saya juga dulu, walaupun belum pernah ke luar negeri, jadi waktu itu saya bikin paspor duluan. Ya walaupun belum tahu itu kesempatannya akan datang dari mana. Yang penting saya challenge diri saya bahwa pokoknya saya harus bisa keluar negeri untuk pertama kalinya. Jangan sampai saya udah bikin paspor, tapi keburu expire, tapi belum dipergunakan. Ya, waktu itu saya termotivasi seperti itu. Mbak, ini gimana ini ceritanya? Kan 2011, ya, terus kemudian pertama kali keluar negeri tahun? 2015 ini, Pak. 2015. Nah, apa yang menyebabkan Mbak itu bikin paspor at that time? Jadi waktu itu rencananya ingin niat umroh bersama gitu ya, Pak. Mm-hmm. Tapi saya nggak jadi berangkat. Orang tua aja yang berangkat, jadi gitu kan, Pak. Terus saya mikir-mikir, oh ini mungkin ada hikmah lain yang dikasih Allah untuk saya gitu kan. Saya juga kebetulan S1-nya juga di Padang ya, Pak, dekat dengan orang tua. Sedangkan kakak-kakak saya yang lain S1-nya udah terbang ke Pulau Jawa gitu, Pak. Jadi ketika langsung ke Jepang, semua orang, aduh, gawat nih, langsung keluar Padang, langsung jauh gitu kan, langsung ke Jepang ini. Ya alhamdulillah, mungkin berkat rahmat dari Allah dan juga dukungan dari orang tua juga. Ya luar biasa ya, jadi Sobat Warriors tuh ya. Jadi salah satu cara agar kita bisa keluar negeri, ya selain menabung, ya kita juga bisa berinvestasi di bidang pendidikan ya. Bahkan luar negeri ini bukan mengeluarkan uang ya, malah ada yang ngebayarin, kurang luar biasa apa ya, beasiswa. Ya, jadi kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, itu gimana Pak perasaannya ketika mendarat pertama kali di sana, terus foto di belakang pohon sakura ini ya? Sakura. Perasaannya kayak mimpi gitu ya, Pak. Ini beneran kah ya Allah di Jepang? Waktu itu. Padahal udah musim semi ya, Pak ya. Tapi karena kita dari Indonesia terbiasa di suhu panas, ketika masuk ke Jepang jadi dingin. Kan saya pakai jaket itu mungkin ada berapa lapis baju saya, sedangkan orang hanya pakai satu atau dua lapis gitu ya. Ya perasaan kayak orang kampung ya awal-awalnya, Pak, yang melihat wow gitu semuanya. Sambil koprol guling-guling nggak itu, Mbak, ngelihat sakura itu? Enggak sih, cuman takjub gitu ya, alhamdulillah kayak mimpi gitu ya. Oke. Nah, Sobat Warriors, keren ya. Oke, lanjut, Mbak. Lanjut. Kemudian, ya, apa motivasi saya kuliah ke luar negeri? Tadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu mimpi dan cita-cita saya dari dulu untuk menjadi dosen atau researcher. Lalu kemudian juga ada motivasi-motivasi dari cita-cita sukses dari dosen-dosen yang kuliah di luar negeri, yang setiap dosen-dosen yang mengajar saya, masuk pertemuan itu, beliau selalu menyelipkan sebuah-sebuah kisah di dalam perkuliahan. Misalnya tentang A, tentang
laboratorium, lalu mereka menyisipkan, oh beginilah laboratorium di Jepang, oh beginikah laboratorium di Amerika, atau beginikah laboratorium di Australia. Jadi memancing minat-minat atau memancing mahasiswanya juga tertarik untuk kuliah atau belajar dulu ke luar negeri. Terus kemudian teknologi Jepang yang maju, juga seperti yang kita ketahui, Shinkansen, terus robot juga ya. Jadi pengen sekali pergi ke Jepang. Dan juga ingin belajar bahasa asing lain selain bahasa Inggris. Dan ini terakhir, motivasi yang paling rendah mungkin ya, menyukai anime Jepang. Karena saya suka anime, jadi apakah Jepang tuh seperti anime, atau benar-benarkah apa yang ada di anime itu seperti yang ada di Jepang? Jadi saya juga pengen tahu juga, itu motivasi saya kuliah ke luar negeri dan khususnya ke Jepang. Kemudian kenapa saya memilih Gifu? Itu ya karena rekomendasi dari pembimbing sebelumnya, yang beliau lulusan Gifu University, dan Pak Edison, almarhum Pak Edison itu lulusan Nagoya University. Dan dari dulu, Universitas Andalas dan Universitas Gifu udah punya kerjasama di bidang research student exchange ya. Jadi ada yang 3 bulan exchange ke Jepang untuk research, dan atau 1 bulan juga ada. Kemudian Gifu jauh dari hiruk pikuk kota. Gifu ini digambarkan, kalau saya menggambarkan itu seperti kampung saya, Bukit Tinggi, dipenuhi dengan sawah-sawah, seperti di desa pokoknya. Rasanya nyaman sekali untuk belajar ke Gifu. Nah, kemudian masjid yang dekat dengan kampus jadi salah satu pilihan juga. Dan biaya hidup yang relatif murah dibandingkan dengan kota lain di Jepang. Dibandingkan dengan Indonesia tentu tinggi biaya hidup di Jepang. Tapi antara kota-kota lain, Gifu lah kota yang biaya hidup relatifnya agak murah. Dan banyaknya jenis beasiswa yang tersedia di Gifu University. Nah, mungkin sekilas tentang Gifu, ini apanya ya? Gifu ya. Ini peta Jepang, lalu ini Gifu Prefecture, dan terletak di tengah-tengah Jepang. Lalu ini Tokyo dan Nagoya. Bandara terdekat dari Gifu itu ada di Nagoya, sekitar, kalau kita naik kereta, sekitar 1 jam 15 menit dari Nagoya ke Gifu City. Dan kalau kita ke Tokyo mungkin 100 menit by Shinkansen atau 5 jam pakai bus. Gitu. Jadi Gifu ini terletak di tengah-tengah, jadi tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Tidak terlalu dingin, tapi karena dia di tengah-tengah diselubungi gunung, jadi agak panas kalau musim panas. Kemudian persiapan menuju mencari beasiswa versi saya, itu pertama tadi keinginan dan usaha yang kuat. Memang harus ada dalam diri kita sebuah keinginan dan kemauan. Memang kita ingin melanjutkan studi atau melanjutkan studi ke luar negeri. Kalau memang tidak ada keinginan, tidak bisa dipaksakan. Adapun peluang di depan mata juga kayaknya tidak akan tercapai lah kalau misalnya tidak ada keinginan yang kuat itu. Terus yang kedua juga minta doa restu kepada orang tua, minta izin apakah boleh, apakah bersedia jikalau saya berangkat belajar ke Jepang. Dan alhamdulillah saya dapat restu juga dari orang tua dan didukung oleh keluarga. Lalu mental yang kuat. Seperti yang kita ketahui, kalau kuliah jauh, tentu jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, dan ibaratnya apalagi di negeri, bukan negeri Indonesia, negeri yang bahasanya juga tidak sama dengan kita. Jadi itu harus dibutuhkan mental yang kuat. Kemudian memperbaiki nilai TOEFL atau IELTS. Sebenarnya tadi setelah saya sampaikan, waktu itu saya masih 495 untuk syarat TOEFL-nya di atas 500. Jadi harus diperbaiki terus-menerus. Dan ini juga salah satu yang penting, mengenali senior dan dosen-dosen yang mempunyai kontak beasiswa. Karena
beasiswa itu banyak tempat masuknya. Ada yang kita bisa cari sendiri, ada yang bisa kita apply dari universitas, atau bisa kita juga melalui kontak-kontak link orang-orang yang mempunyai link kepada supervisor-supervisor yang di luar negeri. Gitu. Kemudian ini persiapan melamar beasiswa. Setelah tadinya menuju mencari beasiswa, ini setelah kita dapatkan beasiswa, setelah kita tahu kita ingin beasiswa yang ini, lalu apa saja yang harus kita siapkan untuk melamar beasiswa? Itu pertama tadi mendapatkan rekomendasi dari pembimbing kita terdahulu yang ada di Indonesia. Karena rekomendasi ini kunci. Bagi orang Jepang khususnya, kepercayaan itu kunci. Dia tidak akan melihat orangnya pintar atau bodoh atau kurang pendek atau hitam atau putih, tidak akan melihat. Cuman dia akan melihat kepercayaan. Kalau dia telah mempercayai seseorang, maka apabila nanti kita direkomendasikan oleh orang yang terpercaya, nanti insya Allah akan mendapatkan nilai positif dibandingkan orang yang tidak punya tidak ada link kepercayaan itu tadi. Terus yang kedua juga mencari supervisor di perguruan tinggi di luar negeri. Jadi saya tadi seperti yang sudah ceritakan tadi, saya diperkenalkan oleh pembimbing saya di sini kepada pembimbing yang di Jepang, dan setelah saya lihat jejak rekam penelitiannya, saya tertarik. Barulah saya memberanikan diri untuk mengontak beliau. Waktu itu versi email waktu itu dikontaknya. Lalu setelah itu mendapatkan letter of acceptance dari supervisor di Jepang. Jadi waktu itu saya diwawancara versi Skype dulu. Diwawancara, benarkah kamu ingin ke Jepang? Apa alasan kamu ingin ke Jepang? Kenapa kamu memilih Jepang? Kenapa kamu memilih Gifu? Semuanya ditanya waktu saat wawancara itu. Dan ketika setelah disetujui oleh supervisor saya, supervisor yang di Jepang, barulah kemudian melengkapi form-form seperti form pendaftaran, medical certificate, TOEFL, dan ijazah berbahasa Inggris. Di sini yang merah ini saya tekankan medical certificate sama ijazah yang berbahasa Inggris. Harus hati-hati kepada teman-teman yang ingin mendaftar nanti beasiswa ke Jepang. Soalnya Jepang agak strict dengan kesehatan. Jadi mereka akan, contohnya seperti ini ya, contoh medical certificate yang waktu itu saya apply, harus lengkap, juga ada ronsen paru, juga ada denyut jantung, dan alhamdulillah, waktu itu saya mendaftar ini 2 hari waktu pendaftaran mau tutup. Jadi saya sempat panik, gimana nih, ini belum ada, gitu kan. Adakah rumah sakit yang bisa menyelesaikan semua ini dengan cepat, dengan 1 hari. Jadi teman-teman mungkin harus berhati-hati nanti apabila mau mendaftar ke Jepang yang menggunakan medical certificate, harus dilihat dulu waktunya dan diusahakan tidak terburu, tidak di akhir waktu, soalnya lumayan rumit untuk medical certificate-nya. Lalu juga TOEFL tadi, dan ijazah dan transkrip berbahasa Inggris. Mungkin untuk sebagian universitas sudah ada yang langsung mentranslatekan atau memberikan ijazah 2 versi, 1 bahasa Indonesia dan 1 bahasa Inggris. Namun untuk yang belum ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggris, mungkin lebih baik langsung diproses untuk diminta langsung yang berbahasa Inggris. Soalnya kita tidak tahu waktu itu kapan, tiba-tiba ada buka lowongan beasiswa dan harus cepat masuk, kita belum punya ijazah dan transkrip bahasa Inggris, itu jadi menjadikan peluang kita terbuang sia-sia. Gitu. Oke, boleh tanya ini, Mbak, tentang letter of recommendation. Tadi kan Mbak dapat dari supervisor terdahulu ya, waktu itu yang dilampirkan itu 1 atau 2 surat rekomendasi, Mbak? Waktu itu saya 2 ya, ya 2 Pak, dari supervisor 1 dan supervisor 2. Oke. Oke, jadi dari dalam lingkup kampus ya waktu itu ya, supervisor pembimbing. Iya. Oke. Gitu. Lanjut.
Terus, nah, program beasiswa apa yang saya dapat di Gifu University? Itu untuk masternya, itu nama programnya itu Global Environmental and Energy Course. Jadi waktu itu program ini, program bahasa Inggris terbaru, luncuran Gifu University. Jadi supervisor saya di Jepang memberitahukan info ini kepada supervisor saya yang di Indonesia. Dengan ini, listnya, keuntungannya, itu free uang masuknya sekitar 282 ribu yen, itu mungkin sekitar 30 juta rupiah ya kalau dirupiahkan. Terus uang kuliahnya juga 2 tahun free. Dan fasilitas yang sangat menguntungkan untuk kita international student itu menetap di asrama kampus selama 2 tahun. Tetapi ini di luar beasiswa, maksudnya kita biaya sendiri. Dan beasiswa living cost waktu itu saya dapat dari JASO 48 ribu yen per bulan untuk 2 tahun. Jadi di Gifu University itu ada asrama kampus, cuman kita hanya boleh 1 tahun kalau international student rata-rata. Cuman setelah 1 tahun dipersilahkan keluar kampus, cari rumah di luar kampus. Dan keuntungan dari program saya ini waktu itu boleh menetap di asrama kampus itu untuk 2 tahun. Jadi mau minimalisir pengeluaran juga gitu. Dan akhirnya saya dapat beasiswa 48 ribu bisa dibayarkan ke asrama kampus. Dan gitu. Karena waktu itu program pertamanya Gifu University yang English class, jadi sempat masuk buletin kampus juga waktu itu, diwawancarai sama buletin kampus. Waktu itu hanya 6 mahasiswanya karena baru programnya. Dan alhamdulillah saya yang dari Indonesia, lalu ada teman saya dari Malaysia dan Myanmar, dan 3 dari Jepang. Jadi kami berenam mengikuti program ini dengan kuliah bahasa Inggris. Tapi tetap aja ada satu mata kuliah atau 2 mata kuliah yang bergabung dengan mahasiswa Jepang lainnya, sehingga dosennya atau senseinya dengan bahasa Jepang. Waktu itu sempat shock juga. Waduh, baru 1 bulan, 2 bulan udah disuguhkan bahasa Jepang yang berat, bahasa kimia atau bahasa fisika atau bahasa matematika. Apa ini, nggak ngerti sama sekali. Tapi alhamdulillah teman-teman Jepang baik hati, jadi menerangkan lagi ke kami-kami yang international student ini. Gitu. Kemudian masuk program doktor. Saya tamat waktu itu Maret 2017. Lalu masuk dokternya itu April 2017. Waktu sebenarnya penawaran beasiswa doktor ini diberikan sama profesor saya waktu itu bulan Agustus tahun 2016 ketika saya masih master tahun 2. Jadi waktu itu udah ditanya sama profesornya, kamu gimana nanti mau habis tamat, apa rencananya gitu. Waktu itu saya sempat goyah karena ternyata berat untuk saya, ternyata berat kuliah di Jepang 2 tahun master, rasanya untuk menambah 3 tahun lagi rasanya tidak sanggup gitu. Tapi setelah berkonsultasi dengan profesor, berkonsultasi orang tua, lalu akhirnya dan sholat istikharah juga, akhirnya menetapkan diri untuk melanjutkan lagi kuliah ke program doktor. Jadi waktu itu ujian untuk masuk program doktor itu bulan Agustus 2016. Dan diterima, keluar hasil bulan September, dan langsung masuk program doktor di tahun 2017 bulan Aprilnya. Waktu itu sebenarnya saya belum dapat beasiswa untuk program doktornya. Tapi dapat yang research assistant fee ini, 40 ribu yen per bulannya untuk 3 tahunnya. Memang sudah dapat. Cuman uang kuliah waktu itu statusnya masih belum bebas. Tapi ada kemudahan bagi mahasiswa asing, yaitu dengan mendaftarkan tuition waiver. Jadi mahasiswa asing atau mahasiswa yang kurang mampu di Jepang boleh mengisi form ini untuk mendapatkan pembebasan biaya kuliah. Dan mengisi ini
harus dengan bahasa Jepang tentunya, dan ini cukup rumit juga dengan berbagai macam syarat. Tapi kalau tidak dikerjakan, saya harus bayar uang kuliah gitu intinya. Karena tidak mau bayar uang kuliah yang mahal, ya bisa sampai 30 juta. Nggak ada uang untuk bayar uang kuliah, jadi saya dan Bateru, saya semangatkan diri, saya paksakan diri, oh ini harus selesai, ini harus selesai dengan bantuan profesor juga atau bantuan teman selabor yang bahasa Jepang. Dan akhirnya saya lengkapi syarat-syaratnya dan isi formnya, kemudian dilakukan wawancara, dan akhirnya pengumuman, dan alhamdulillah untuk tahun pertama itu dibebaskan biaya kuliahnya. Dan kemudian pada tahun kedua muncullah program baru lagi untuk doktor, yaitu Advanced Global Program di Gifu University. Dan karena saya tadi lulusan pertama dari master yang program Inggris juga, jadi saya dispesialkan, dimasukkan ke dalam program yang terbaru ini. Jadi alhamdulillah lagi, saya tidak perlu mengurus surat yang ini yang bahasa Jepang ini tadi. Dan alhamdulillah juga udah free tuition fee untuk 3 tahun. Lalu 40 ribu yen per bulan itu rasanya pas-pasan kalau misalnya tinggal di Jepang. Kemudian saya juga berkat rekomendasi sensei dan usaha tentunya, saya mendaftar Iwatani Naoji Foundation Scholarship, yaitu non-government scholarship ya, non-government organization. Dan alhamdulillah lulus, mendapatkan 150 ribu per bulan untuk 1 tahun. Dan dari beasiswa inilah saya berhemat, mengumpulkan untuk bisa bertahan untuk 2 tahun ke depan. Jadi, nah ini contoh form pendaftaran beasiswa untuk mahasiswa asing di Jepang. Jepang banyak sekali memberikan beasiswa khususnya kepada negara Asia Tenggara dan khususnya kepada negara jajahan Jepang gitu. Jadi alhamdulillah kita dianak emaskan dibandingkan orang Eropa, orang Amerika gitu, karena kita diberi kesempatan untuk mendaftar beasiswa yang dikhususkan hanya untuk kita. Dan contohnya beasiswa Iwatani ini dikhususkan untuk negara-negara Asia Tenggara saja. Dan ini formnya. Dan untuk membuat form ini juga merupakan sebuah tantangan bagi saya, karena harus ditulis sendiri pakai tangan tanpa bantuan orang lain, dan harus kata profesor saya, kalau orang Jepang, tiga orang orang Jepang bisa membaca tulisan kamu dengan baik dan oke, barulah ini bisa dikirim ke pihak penerima beasiswa. Jadi saya berlatih tulisan Jepang buat nama, buat alamat, dan buat jurusan, nama jurusan dan nama fakultas ya dengan bahasa Jepang. Berlatih mungkin agak seminggu saya berlatih menulis kanji, dan alhamdulillah di-approve oleh teman-teman saya dan senior saya, oke ini bagus, silahkan dikirim. Dan kemudian alhamdulillah saya dipanggil untuk wawancara, dan kemudian wawancara lagi dengan dalam bahasa Jepang. Kalau untuk waktu itu, kalau untuk sehari-hari, alhamdulillah bahasa Jepang saya sudah, saya katakan saya bisa. Cuman kalau untuk menjelaskan tentang penelitian atau menjelaskan tentang unsur-unsur kimia atau segala macamnya, waktu itu masih agak susah bagi saya, jadi saya juga berlatih banyak terus. Dan kemudian wawancara, dan alhamdulillah saya juga lulus di Iwatani Foundation ini bersama 14 mahasiswa asing lainnya. Dan menerima beasiswa living cost 150 ribu per bulan untuk 1 tahun. Tuh. Dan nah sekitar program-program beasiswa di Gifu University ya, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu beasiswa Mombuga Kusho itu Max di Gifu itu khusus university to university. Jadi kalau misalnya udah ada MOU antara universitas asal Indonesia dengan Gifu University, insya Allah itu bisa mendaftar. Kemudian Advanced Global Program untuk Master dan Doktor, seperti program saya tadi. Kemudian ada BWEL Program juga, Basin Water Environmental Leader Program,
Kemudian LPDP dari yang Indonesia juga sudah GIFI University sudah bisa sudah ada di LPDP. Jadi teman-teman kalau misalnya mau LPDP juga bisa mendaftar ke GIFI University. Dan di GIFI University juga banyak dosen-dosen yang mendapatkan beasiswa Dikti dan melanjutkan universitas studi di GIFI University. Untuk info lebih jelas mungkin teman-teman bisa cek website GIFU atau Instagram PPI GIFU. Lalu contohnya ini Advanced Global Program. Seperti yang saya jelaskan tadi, bebas uang masuk dan uang kuliah untuk 2 tahun. Kemudian ada living allowance-nya 48.000 jika lulus lagi untuk JASO. Dan tadi lulus asrama bisa menempati asrama kampus 1 tahun. Waktu saya waktu itu masih 2 tahun, tapi sekarang karena udah banyak peminatnya dan international student di GIFU bertambah banyak, jadi sekarang cuma bisa 1 tahun aja. Kemudian yang kedua itu BWA program, Basin Water Environmental Leader Program. Ya, di sini kita untuk mungkin yang lebih ke lingkungan atau teknik lingkungan atau kimia lingkungan ya. Tapi di sini hanya menyediakan bebas uang kuliah saja. Nanti mungkin untuk beasiswa biaya hidup, teman-teman bisa mendaftar lagi setelah teman-teman lulus di GIFU dan mendaftar beasiswa privately funded scholarship for international student untuk setelah menjadi mahasiswa di GIFU University. Nah, ini mungkin beasiswa program beasiswa di dalam kampus GIFU University setelah teman-teman menjadi mahasiswa GIFU University. Ada Rotary Yoneyama, ada Iwatani, Mitsubishi Corporation, dan GIFU University Scholarship. Dan ini semua membutuhkan skill bahasa Jepang, setidaknya untuk percakapan sehari-hari, dan juga bisa menjelaskan tentang research kita. Jadi harus sedikit lebih berusaha keras daripada yang mungkin yang tadi dapat beasiswa dari MEX atau beasiswa yang udah dari LPDP. Dan kemudian masuk ke pengalaman riset ya di GIFU University. Mungkin rata-rata di Jepang ini sama ya, prinsip labor itu adalah rumah kedua. Jadi habis kuliah ke labor, habis makan ke labor. Semuanya pokoknya habis ngapa-ngapain tuh pulangnya ke labor gitu. Nanti kecuali nanti kalau udah malam aja lagi baru pulangnya kalau udah tinggal tidur gitu ya. Terus rata-rata di Jepang juga ada jam kerja laboratorium, itu rata-rata dari jam 9 atau jam 9.30 sampai jam 5 atau jam 6 sore. Dan tiap minggu kita ada pertemuan atau seminar internal laboratorium yang dihadiri oleh seluruh anggota laboratorium dan supervisors. Jadi di dalam pertemuan ini kita menampilkan hasil kerja penelitian kita atau kita mendengarkan hasil kerja penelitian teman-teman kita. Di sinilah nanti kita akan berdiskusi dengan supervisor kita, membicarakan, nanti supervisor kita akan memberikan komentar-komentar atau masukan-masukan, dan kita juga bisa memberikan komentar-komentar kepada teman-teman nantinya. Dan kemandirian dalam melakukan penelitian. Perbedaan penelitian di Indonesia dengan penelitian di Jepang mungkin semuanya harus serba mandiri. Kalau misalnya dulu di Universitas Andalas, saya masih tiap mesin, mungkin ada operatornya karena takut rusak dan juga tidak mandirinya mahasiswa. Tapi kalau di Jepang, semuanya diserahkan kepada mahasiswa. Alat ini, kamu mau pakai, kamu belajar sendiri dan silahkan pakai sendiri, tanpa ada operator yang akan mengajarkan. Jadi, kalau kita di labor itu biasanya senior akan mengajarkan kepada junior-juniornya cara kerja alat, dan kemudian nanti juniornya akan bekerja lagi sendiri untuk melakukan penelitian. Itu. Mbak, kalau tantangannya ini Mbak, ketika kerja di laboratorium ini kan udah kayak rumah kedua ya, jadi bisa jadi some extent kalau lagi sibuk banget ini kayak rumah pertama malah ya. Lebih banyak ini dari waktu 24 jam ini tinggalnya di laboratorium. Nah, bagaimana caranya ini dalam tanda kutip menghibur diri nih dengan durasi panjang ya bekerja di laboratorium
ya apakah membosankan atau ya gimana caranya supaya tetap enjoy, target tercapai. Ya, menghibur diri. Alhamdulillah juga di labor juga wifi diberikan akses oleh sensei kita, supervisor. Terus juga kadang labor antara satu labor dengan labor lain itu jaraknya lumayan dekat juga. Dan alhamdulillah Jigifu juga orang Indonesianya banyak. Mungkin sekarang sekitar 52. Jadi kalau misalnya agak suntuk atau bosan, pergi dulu ke labor lantai lain, ketemu teman ke lantai 3 atau ke lantai 4 gitu. Bertukar pikiran sebentar atau pergi belanja ke kafe sebentar gitu. Atau juga sambil melatih bahasa Jepang. Jadi saya sering ngajak orang-orang Jepang itu bicara apalagi masalah-masalah anime atau masalah game deh ya Pak. Orang Jepang itu sangat excited. Oh, kamu tahu ini. Oh, kamu tahu ini. Oh, Naruto terkenal ya di Indonesia. Oh, Doraemon terkenal ya di Indonesia. Jadi itu membuat hilang suntuk. Jadi kembali semangat lagi gitu. Melakukan penelitian. Oke. Lanjutkan ya, Pak ya. Iya, silakan. Nah, ini contohnya laboratorium saya. Ini laboratorium saya itu namanya Takeuchi Laboratory di Gifu University. Jadi ini saya tutup nama-namanya. Ini nama-nama dari member-member labor. Jadi setiap kita baru datang itu, kita harus pindahkan magnet kita ini mau di sebelah mana. Kalau kita baru datang, masukkan ke lab. Kalau kita ada kelas, nanti pindahkan lagi ke lecture. Atau kalau ada pertemuan, pindahkan ke meeting. Kalau mau jajan keluar sebentar, berarti di dalam kampus. Atau kalau mau pulang, sebentar outside kampus. Terus kalau mau pulang, di home gitu. Jadi, sensei bisa, profesor bisa tahu di mana keberadaan dari mahasiswa-mahasiswanya. Kadang ada tuh yang lupa pindahkan magnet, terus sensei tiba-tiba ngecek ke dalam kan, mana si Firda? Oh, tadi itu magnetnya di labor, terus aduh itu kalau ketahuan kayak gitu, sempat itu juga, maaf sensei tadi lupa pindahin ini, sebenarnya saya tadi ada urusan keluar sebentar, jadi harus hati-hati juga dalam memindah-mindahkan magnet ini. Oke, okay. Ini Mbak saya tertarik nih pengen tanya nih, yeah. Saya dapat rumor-rumor nih ya, kalau sensei di Jepang ini salah termasuk yang gimana ya, strict ya, killer, aku ya mirip-mirip kayak ada orang-orang di salah satu di negara Eropa itu. Emang segimana ini sensei secara umum ya? Apakah memang semuanya seperti itu atau ya hanya 1-2 orang aja atau memang kebanyakan seperti itu? Ya, memang kebanyakan dari sensei di Jepang strict ya, Pak. Tapi itu berdasarkan penelitian atau jam gitu. Kalau misalnya memang jamnya segini, memang harus nggak boleh ngapa-ngapain, memang harus waktunya di labor. Terus kalau penelitian, kalau kamu nggak kerja, terus nanti tiba-tiba sensei nanya apa kerja kamu, terlalu kamu nggak bisa menampilkan hasil, nah sensei itu yang akan membuat sensei marah atau apa ya Pak. Tapi kalau misalnya di luar itu, senseinya nggak terlalu strict gitu. Tapi memang ya ada sensei-sensei Jepang yang sangat gila kerja gitu ya Pak. Waktu itu saya pernah di labor sampai jam 2 malam, sensei sebelah masih belum pulang, waduh. Senseinya belum pulang, gimana mahasiswanya mau pulang kalau senseinya belum pulang gitu ya. Jadi malu sendiri ya mau pulang, iya, ya. Senseinya iya. Aja belum pulang. Belum pulang. Gitu. Tapi iya. Sulit nggak Mbak mengikuti ritme sensei ini di sana? Pada awalnya sulit ya Pak, tapi lama-kelamaan karena juga terbiasa juga, jadinya udah biasa aja, udah santai aja gitu. Oke. Okay. Alhamdulillah, berkat usaha kita juga abis itu karena udah terus-menerus kayak gitu, ya udah enjoy aja jadinya gitu. Mau jam berapapun gitu. Oke, next kita. Nah, ini ruangan di labor saya, udah sedikit berantakan. Jadi, kalau di Jepang itu ruangan labor dan ruang khusus untuk melakukan penelitian dan ruangan untuk mahasiswa mungkin belajar atau membuat
tugas atau makan, minum itu dipisah. Jadi ini memang khusus untuk ruangan labor, jadi bekerja. Dan ini chemical ya, tabung gas dan alat-alatnya. Dan kebetulan saya itu kimia analitik, jadi alat-alatnya super-super imut-imut kecil-kecil. Dan ini ruangan mahasiswanya. Ini waktu itu lagi libur, jadi nggak ada mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa punya satu bangku ya kalau di labor saya. Dan boleh dihias apa saja, boleh dihiasi dengan berbagai macam yang disukai. Boleh bawa makanan, dan di sini kita boleh makan dan minum, juga istirahat gitu ya. Dan dilarang keras untuk makan dan minum di ruangan labor. Lagi labornya labor kimia ya, banyak zat-zat kimianya. Nah ini meja saya yang sangat berantakan. Jadi ini salah satu makanan antisipasi lapar kalau nggak bisa keluar, kalau lagi deadline. Jadi sereal obatnya. Ya bisa kita hias dengan apa saja tanpa mengganggu space orang lain. Gitu ya. Nah. Berantakannya ini tanda ada kehidupan ya di sini. Iya. Nah, kadang-kadang saya lihat mejanya PhD student itu banyak juga yang rapi. Ya. Bisa jadi yang rapi itu karena nggak rajin datang. Gitu. Ini berarti rajin banget ya datang ya. Alhamdulillah ya. Lalu ya kita. Saya untuk menyemangati diri sendiri, saya selalu tulis semangat-semangat gitu. Jadi setiap saya mau kerja, melihat itu jadi otomatis saya semangat. Dan mungkin di sini ada foto saya letakkan untuk menyemangati diri sendiri. Dan kemudian next. Nah, ini tentang living cost di Gifu. Yang tadi saya bilang relatif murah. Karena di asrama kampus itu antara 10.000 sampai 15.000 itu udah dengan biaya listrik dan gas. Sedangkan di luar kampus itu atau kalau kita sewa apartemen itu sekitar 15.000 sampai 30.000. Lalu biaya makan di kampus, ada di kafe kampus itu sekitar 200 sampai 500 yen. Tapi untuk lebih berhematnya kita bisa masak sendiri. Dengan biaya belanja kebutuhannya per bulannya itu bisa 5.000 sampai 10.000. Biaya internet atau telepon, maaf ini salah, 3.000 sampai 10.000. Dan kita diwajibkan bayar biaya asuransi kesehatan itu sekitar 2.000. Jadi perkiraan totalnya sekitar 30.000 sampai 50.000 per bulan. Kalau ini versi saya, versi hemat. Versi hemat. Nah ini kalau ya. Di-convert dalam rupiah ini berapa Mbak? 1 yen itu berapa rupiah? Sekarang mungkin 1 yen 134. Jadi sekitar 134. Jadi mungkin berapa sekarang? Okay. Sekitar 6 juta. 6 juta per bulan. Kalau dibandingkan dengan living cost misalkan di kota besar kayak di Tokyo, seberapa jauh Mbak? Kalau di Tokyo, teman saya itu apartemennya aja belum pakai listrik atau belum pakai gas, itu udah 30.000 gitu. Sebulan? Iya. Berarti jauh sekali ya Mbak ya? Iya. Kayaknya ya. Tapi mungkin ada yang versi-versi murah, tapi teman saya itu 30.000 gitu. Di Tokyo itu ya? Mm-hmm. Oke, ini jadi, dengan biaya segini 30.000 sampai 50.000 ada kehidupan sosial kah di situ? Maksudnya itu ada masuk apa ya biaya untuk entertainment, nonton? Ada, tentu jalan-jalan. Ada. Ini juga termasuk ya. Biaya jalan-jalan itu lupa saya masukkan tadi. Biaya jalan-jalan ya sekitar mungkin bisa 5.000 sampai tergantung pribadi ya. Mungkin kalau saya mungkin 5.000 per bulan cukup gitu Pak. Soalnya transportasi kan udah pakai sepeda ya kemana-mana. Jadi kalau misalnya mau belanja ke mall atau mau makan ke mall, makan takoyaki, makan udon itu. Terus kadang-kadang pengen beli baju gitu atau beli buku ya sekitar 5.000 per bulan cukup. Gitu. Dan kemudian bicara tentang mahasiswa Indonesia di GIFU, ini saya sampaikan, alhamdulillah kita PPI GIFU ada sekitar 52 mahasiswa ya, untuk mahasiswa saja, dan banyak juga mahasiswa yang bawa keluarga, yang berkeluarga, dan ini sedikitnya kegiatan-kegiatan Indonesia di GIFU, ada welcome party, ada farewell, jadi kita naik sepeda sama-sama ke tepi sungai, terus kalau waktu musim panas itu bakar-bakar daging di sungai.
Lalu juga ada acara 17-an. Jadi kita waktu itu kerjasama dengan KBRI Tokyo. Jadi menyelenggarakan acara 17 Agustus mengundang warga negara Jepang atau warga negara asing untuk datang ke acara. Kita suguhkan bermacam-macam makanan Indonesia dan games-games unik ala 17-an. Juga ada halal bihalalnya. Gitu. Alhamdulillah rame Gifu Indonesianya. Salah satu strategi juga nih biasanya mahasiswa nih. Dulu saya juga kan ya pernah jadi mahasiswa ini, kalau ada event-event yang diselenggarakan oleh komunitas Indonesia ya, terutama dari kedutaan ya, biasanya lumayan ini ya, untuk mengobati kangennya ya, bersosialisasi ya dengan orang Indonesia dan juga tentunya dengan kuliner Indonesia ya. Iya, betul. Satu lagi perbaikan gizi, Pak. Kadang-kadang perbaikan ibu gizi, ya. Oh, jemputnya sama ya. Iya, orang ibu-ibu yang bapak-bapak yang bawa istrinya itu masak enak-enak gitu kan ya. Alhamdulillah okay. Perbaikan gizi. Iya, iya. Yang jomblo-jomblo. Kalau mendapatkan makanan Indonesia di daerah sana cenderung mudah atau sulit, Pak? Atau ada enggak komunitas Indonesia yang biasanya suka apa itu ya, suka usaha juga? Usaha kuliner lah. Ya, alhamdulillah ya ada di Gifu, tapi agak jauh dari Gifu University, sekitar 30-40 menit lah dari Gifu University menggunakan sepeda. Saya lupa masukkan di site ya, itu ownernya halal roti halal yang pertama di Jepang gitu, Ibu Nunoi. Jadi beliau juga kadang-kadang suka mengundang membuat acara halal bihalal atau apa itu juga masak-masakan Indonesia, Pak. Jadi alhamdulillah di sana juga ada toko kecilnya, jadi kita bisa beli makanan Indonesia. Dan juga nanti ada di dekat kampus itu, mungkin nanti saya dijelaskan di sini aja, di sini dulu, di sekitar Gifu ini. Ada masjid yang saya bilangkan tadi, salah satu alasan untuk memilih Gifu. Karena masjidnya sekitar 10-15 menit dari kampus Gifu. Dan biasanya ini tiap bulan Ramadan, tiap minggunya akan diadakan buka bersama yang disponsori oleh muslim-muslim di Jepang. Misalnya minggu pertama itu disponsori oleh muslim Pakistan. Minggu kedua itu kolaborasi biasanya antara Indonesia dan Malaysia. Dan minggu ketiga itu dari Mesir. Dan minggu keempat itu dari Bangladesh. Jadi saling bertukar masakan di sana dan mengobati juga tadi perbaikan gizi lagi bagi kami yang iya yeah, benar ya, selalu banyak alasan ya untuk perbaikan gizi ya, itu juga salah satu, bahkan ini ya bisa jadi salah satu media kita ya untuk merasakan kuliner-kuliner ya dari luar negeri, karena tadi ya Mbak, seperti yang Mbak sebutkan ya, dari berbagai macam negara. Benar. Kalau komunitas muslim Jepangnya ikut dalam kontribusi terhadap CR ini nggak, Mbak? Ada juga atau tidak? Kalau iftar ya, mungkin karena Jepang masih sedikit ya, Pak, di Gifu, mungkin belum. Cuman kadang-kadang ada ya bawa sedikit, satu atau dua orang bawa makanan, jadi dibagi bersama aja. Tapi kalau untuk iftar besar mungkin belum sanggup muslim Jepangnya gitu. Terus ada lagi ini tadi yang saya sampaikan, ada halal store and restaurant sekitar 10 menit dari Gifu University. Jadi di sini menyediakan daging halal, terus bumbu-bumbu Indonesia juga banyak tersedia di sini. Dan yang paling penting mungkin Indomie juga ada di sini nih. Jadi bagi mahasiswa Indonesia yang kangen dengan Indomie dan masakan Indonesia juga bisa diperoleh di sini. Dan di bawah ini juga restoran ya, menyediakan kebab, kare, dan sebagainya. Lalu, ada lagi tadi di sekitar 15 menit, Indian Halal Restaurant. Ini makanan dan kare, makan nasi biryani. Dan juga ini pemiliknya orang Bangladesh, tapi istrinya orang Indonesia. Jadi ada menu nasi ayam goreng di dalamnya. Jadi kami kadang-kadang kalau misalnya lagi jenuh di labor atau lagi malas masak, pergilah kami ke sini. Dengan kalau dibandingkan dengan Indonesia, harganya tentu lumayan tinggi jauhnya, Pak.
satu porsi itu 1,000 yen. 1,000 yen berarti sekitar 100.000 atau 120.000 gitu. 120.000 ya, lumayan ya. Pak, ini ada, saya ada punya pertanyaan yang nggak penting, tapi penasaran aja saya. Kalau Indomie nih, ngomongin Indomie, ini bukan sponsor kita, bukan? Nah, di sana itu pertama harganya berapa? Dan yang kedua, apakah rasanya seenak Indomie yang ada di Indonesia? Nah, masalah harga ya Pak, memang jauh harganya. Di situ satu bungkus itu 80 yen, jadi sekitar 8.000 sampai 10.000 ya. Oh, lumayan jauh ya, berarti lebih mahal dari Australia berarti. Jadi Australia berapa Pak? 5.000, 6.000 lah kurang lebih. Apalagi kalau di kota besar tidak terlalu mahal, bisa mungkin 4.000. Ya. Tapi kalau rasanya gimana Mbak? Ini saya penasaran aja, soalnya kalau di, misalkan di Australia itu kita makan Indomie, beda banget rasanya sama di, ya, memang, sama di Indonesia. Di sana gimana? Sama Pak, memang beda. Nah, gitu ya, beda apalagi ya. Juga yang masuk itu bukan semua rasa ya, cuman ada dua atau tiga, jadi dan rasa juga kok kayaknya kurang enak yang di Indonesia gitu. Mungkin standarnya udah diturunkan atau gimana, kurang tahu juga. Memang impor gitu tulisannya. Ya. Atau dalam tanda kutip, substance berbahayanya berkurang ya ketika produksi di luar negeri. Nah, ini kan bahkan ahli kimia juga negara kita, apakah substance-nya berkurang? Kalau menurut saya sih iya Pak, soalnya di bumbunya itu kok kayaknya micinnya kurang ya katanya kan. Oke, berarti sama ya. Oke. Sama. Gitu. Lalu juga ini supermarket di sekitar GIF University juga ya. Sekitar 10 menit dari GIF University. Jadi kalau mau belanja beras, sayur, di sini serba murah. Kalau saya pribadi sendiri single ya Pak. Satu minggu itu saya bisa mengeluarkan uang Rp1.000 untuk belanja kebutuhan sayur seminggu masak gitu. Karena saya tidak terlalu suka seafood dan ikan-ikanan, jadi saya lebih banyak ke sayur, dan mungkin kalau misalnya ditambah dengan seafood sekitar 1.000 sampai 2.000 lah per minggu. Jadi 8.000 lah sebulan pengeluaran untuk masakannya gitu. Pak, ini sejauh mana nih ketika student ya mengolah masakannya sendiri dengan dia beli? Karena untuk di beberapa negara ini kan beda, Mbak. Ada kayak di Indonesia, kalau di Indonesia kan kurang lebih mengolah sendiri dengan beli bisa jadi, ya bisa jadi ya, bisa jadi lebih murah beli. Ya, tapi kalau kayak di Australia contohnya, atau di negara Eropa tentunya mengolah sendiri itu jauh lebih hemat dibanding kita sering-sering beli. Nah, kalau di Jepang ini atau di Gifu ini kira-kira gimana? Seberapa signifikan ini kemampuan mengolah masakan sendiri? Kalau menurut saya lebih hemat ya memang mengolah sendiri, Pak. Seperti tadi saya jelaskan tadi, kalau satu kali makan kita siang di kampus itu sekitar 300 sampai 500 yen. Jadi kalau kita tiap hari makan di kampus berarti 300 kali 30 udah 90.000 ya. 9.000. Sembilan ribu yen. Nah, itu baru makan siang satu kali saja, belum makan yang lainnya. Jadi memang jauh ya, lebih hemat makan olahan sendiri gitu. Dan mungkin masuk ke sini dulu ya, balik lagi dulu. Atau nggak apa-apa lah di sini dulu aja. Ini yang perbedaan ya antara ujian akhir mahasiswa S1 sama S2-nya di Indonesia dengan S1 dan S2-nya di Jepang. Kalau di fakultas saya, S1-nya itu cuma poster, menampilkan poster selama 1 jam. Udah selesai. Gitu. Dan kalau S2-nya cuma presentasi 20 menit dan selesai. Enggak ada kalau saya dulu di Andalas 4 kali seminar ya, Pak ya. Seminar proposal, seminar kolokium, seminar hasil, dan kompre. Jadi Jepang itu sangat melihat proses, bukan hasil. Sebenarnya karena tadi udah kita tiap minggu udah dipantau oleh sensei dalam proses seminar labor tadi. Tiap minggu udah dipantau kerjanya apa, kesulitannya apa. Jadi kita udah diserang sebelum
diserangnya bukan saat ujian gitu, diserangnya dalam prosesnya gitu. Mungkin banyak saat-saat di seminar proposal di dalam labor itu kita udah dikasih komentar-komentar pedas dari sensei yang mungkin membuat kita down gitu ya. Cuman kalau udah kita di dalam proses ujian akhir itu, alhamdulillah juga udah dipermudah sama profesor-profesornya. Kalau kita udah mendaftar, insya Allah gitu kita udah lulus intinya gitu. Karena sekali lagi yang ditekankan di Jepang ini itu prosesnya. Dan juga ini mungkin penampilan dari labor saya ya. Labor saya itu lantai 6, jadi saya suka foto-foto keluar gitu. Nah, ini perkenalan saya. Lalu ini sekitar tentang Gifu University. Ini perpustakaannya. Dan ini penampakan dari ruang asrama saya waktu itu, salju. Jadi semuanya serba putih. Yang waktu itu baru pertama kali melihat salju. Rasanya hati ikutan jadi bersih, jadi putih juga. Kayak kembali Idul Fitri gitu ya. Dan mungkin saya balik lagi ke sini ya. Nih, suka dan tantangan belajar di Gifu University. Jadi sebenarnya suka dan duka, tapi saya tidak mau menyebutkan itu sebagai duka, saya lebih suka menyebutkan itu sebagai tantangan. Sukanya itu iklim ilmiah yang tinggi. Memang iklim atau suasana di Gifu itu dan suasana di Jepang itu yang sangat mendukung kita untuk belajar. Apalagi di pedesaan ya, seperti di Gifu. Yang semua orang fokus kepada masalah dia sendiri, fokus kepada pekerjaan sendiri. Kemudian fasilitas pendukung yang optimal dan ketersediaan bahan penelitian yang cukup. Seperti yang disampaikan tadi, di Jepang alhamdulillah semua teknologi, semua alatnya sudah ada, jadi gampang untuk melakukan penelitian. Dan supervisor yang memberikan motivasi tinggi, dibalik komen-komen pedasnya supervisor tadi, sebenarnya supervisor itu ingin mendidik kita untuk keluar dari masalah kita tanpa berpegang kepada orang lain. Keluar dari masalah kita dengan mandiri gitu. Supervisor kita di sana mengajarkan kita seperti itu. Lalu mempunyai banyak kenalan dan teman. Dan juga link kepada sumber ilmiah yang sangat terbuka. Jadi link-link untuk publikasi ilmiah, jurnal-jurnal itu sangat banyak yang bebas ya di Gifu University. Seperti Elsevier dan lain-lainnya. Jadi sangat memudahkan kita untuk mengupdate berita-berita terbaru. Dan tantangannya tadi, standar yang tinggi dari hasil penelitian yang dapat menimbulkan tekanan. Misalnya, kita udah mendapatkan hasil. Menurut kita itu hasilnya sangat bagus. Lalu kita laporlah ke profesor kita, ke sensei kita. Ketika kita tiba di sensei kita, oh ini apa ini? Tidak bagus. Lalu itu berarti standar sensei yang sangat tinggi yang mengatakan hasil yang kita peroleh itu belum memuaskan bagi dia. Sehingga itu dapat menimbulkan tekanan yang sangat berarti. Rasanya udah mau berhenti aja, udah mau pulang aja gitu. Awal-awal dulu rasanya kenapa profesor selalu tidak puas ya dengan hasil kerja saya, atau kenapa saya gagal terus ya. Menurut saya ini udah bagus, tapi kenapa menurut profesor itu belum bagus ya gitu. Sebenarnya itu salah satu juga cara profesor kita tadi untuk memotivasi kita gitu. Jangan cukup puas untuk hasil yang sebegini saja gitu. Raihlah hasilnya untuk lebih tinggi lagi. Dan oke, kemudian bisa jadi sensei itu sebenarnya dalam lubuk hati yang dalam itu sebenarnya mengakui ya apa yang kita lakukan itu sebenarnya udah oke, okay. Cuman beliau-beliau mungkin tidak mau untuk menunjukkannya supaya murid-muridnya ini tetap selalu merasa terpacu ya untuk selalu meningkatkan usahanya lagi ya supaya lebih keras lagi. Benar, menarik juga ya itu ternyata di balik sesuatu sifatnya seperti itu ternyata ya ada hikmah di balik itu semua ya. Benar. Ya standarnya yang sangat tinggi itu rasa standar kita. Tinggi. Seperti misalnya kalau dokter ini kita wajib publikasi 2 internasional, ketika kita sensei rasanya untuk di sini saja sudah cukup. Oh tidak, kamu harus masukkan ke yang lebih tinggi lagi. Jadi itu yang agak membuat kita tekanan
dan deadline-deadline juga banyak ya, jadi menimbulkan tekanan tersendiri bagi kita. Dan itu sindrom negara baru berkembang, mungkin itu sedikit saya rasakan ketika saya bertemu, misalnya ingin belajar tapi takut salah. Nah, itu harus kita hilangkan sebenarnya. Manusia itu tidak sempurna, jadi banyak salah. Jadi nggak apa-apa kalau kita salah, daripada kita tidak mengerjakannya, lebih baik kita kerjakan, tapi salah, tapi kita perbaiki, dan kita ulang, dan menimbulkan hasil yang memuaskan. Lalu juga keterbatasan bahasa, dan seperti tadi, bahasa di sana itu bahasa Jepang, yang bukan alfabet ya, kalau bahasa Inggris masih alfabet, masih bisa kita membacanya, tapi kalau bahasa Jepang, bacanya saja sudah susah, apalagi mengerti dengan bahasanya gitu. Dan juga sulitnya teman-teman Jepang berbahasa Inggris. Nah, saling-saling susah sebenarnya antara kita dan orang Jepang. Orang Jepang ini prinsip jiwa negaranya tinggi, jadi untuk belajar bahasa asing itu mereka kurang suka gitu. Kecuali kalau mereka memang minat gitu ya. Kalau kita memang sudah diajarkan mungkin dari SD bahasa Inggris, tapi mereka, kalau saya tanya teman saya, itu baru belajar bahasa Inggris itu waktu SMA. Kalau kita belajar how are you, I'm fine, itu waktu SD, mereka baru belajar itu waktu SMA. Jadi itu juga menyebabkan kita komunikasi antara kita dengan teman-teman Jepang kita susah gitu ya. Juga mungkin satu lagi itu karena orang Jepang menganggap international student yang Asia Tenggara ini, orang-orang negara yang baru berkembang ini agak merepotkan gitu. Mereka menganggap Amerika atau Eropa atau Australia yang seorang international student. Kalau misalnya mereka bertemu dengan orang Indonesia, kalau misalnya waktu itu di labor saya sempat tanya, kamu senang gak kalau banyak international student di kampus ini? Lalu mereka jawab dengan jujur, enggak senang. Kenapa? Merepotkan. Jadi ketika mendengar itu sempat down juga, kenapa gitu ya? Karena dia harus berbahasa Inggris. Dia tidak mau berbahasa Inggris. Dan juga harus mengajarkan lagi kepada mahasiswa-mahasiswa internasional atau mahasiswa asing. Cara ini. Sedangkan hal yang harus dikerjakannya juga banyak. Jadi itu kita itu merepotkan menurut orang Jepang. Tapi bukan semuanya ya, cuma satu dua aja. Itu tantangannya. Dan mungkin terakhir yaitu ini strategi menyelesaikan doktor di usia muda. Jadi pertama itu niat dan minat yang kuat ingin meneruskan kuliah. Sekali lagi, jika tidak ada niat, memang tidak akan bisa gitu ya. Kemudian mengenali sejak dini dosen-dosen pembimbing yang mempunyai kontak-kontak dan peluang beasiswa seperti yang tadi saya jelaskan. Dan tadi untuk memuaskan sensei tadi, itu melakukan penelitian dengan standar tinggi dan sungguh-sungguh sehingga mendapat kepercayaan dan layak direkomendasikan oleh supervisor. Ini tadi, ketika kita telah berusaha, profesor itu akan percaya kepada kita sehingga ketika ada sebuah peluang beasiswa, sensei akan dengan mudah memberikan atau menawarkan bantuan, menawarkan rekomendasi. Ayo, kamu apply beasiswa ini. Jadi harus dengan kepercayaan. Harus kita dapatkan kepercayaan dari supervisor kita. Kemudian selalu berkonsultasi dengan supervisor dan berusaha menjaga sebaik mungkin kepercayaan supervisor tadi. Dan tetap fokus pada pekerjaan penelitian, meskipun kadang-kadang ada tawaran secara finansial yang menguntungkan. Nah, ini kadang tawaran-tawaran part-time yang menggiurkan, yang mungkin lebih tinggi daripada gaji-gaji PNS tahun 1, mungkin lebih tinggi gajinya dari PNS tahun 1. Dan akan membuat kita lupa akan tugas utama kita tadi sebagai seorang mahasiswa. Jadi kita harus tetap fokus kepada pekerjaan penelitian, meskipun kadang-kadang ada tawaran secara finansial yang menguntungkan. Dan pada saat melakukan penelitian, selalu mengupdate sumber-sumber ilmiah mutakhir, yaitu memperbanyak membaca,
dan mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah. Mungkin itu strategi menyelesaikan doktor di usia muda, dan sepertinya ini akhir dari presentasi saya, Pak. Mungkin dikembalikan ke Bapak lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus dulu sekali lagi kepada guest star kita nih yang sudah memberikan presentasi yang sangat komprehensif ini ya, mulai dari apa sih motivasinya untuk kuliah di luar negeri, lalu kemudian bagaimana ini kendaraan-kendaraannya, ya, persiapan untuk mencari beasiswanya, lalu kemudian beasiswa-beasiswa yang ada di kampus tersebut, ya ternyata banyak juga ya, dan ternyata beasiswanya itu tidak selalu murni berasal dari kampus, tapi ada juga bisa dikombin dengan beasiswa-beasiswa dari yang lain. Seperti tadi ada dari perusahaan juga, Mbak, gitu ya. Iya. Terus kemudian gestar kita juga sudah menceritakan nih, tentang pengalaman ya, studi dan risetnya di Gifu University. Ya, punya pemandangan yang indah dari lantai 6, ya, punya space sendiri, ya, sehingga bisa konsentrasi untuk melakukan tugas-tugasnya ya, dan juga tadi sudah menceritakan tentang suka dan tantangan ya, jadi gestar kita ini sepertinya memiliki mindset yang positif terhadap banyak hal ya, jadi salah satunya adalah dengan melihat duka atas sesuatu yang minus sebagai sebuah peluang ya, dibanding sebuah hal yang bisa membuat semangat kita menjadi turun ya. Jadi memang si pesimis itu selalu melihat masalah sebagai hambatan ya, namun orang yang optimis akan melihat hambatan ya sebagai peluang ya untuk bisa diatasi. Kemudian guest star kita juga tadi sudah menyampaikan bagaimana strategi ya yang Mbak Firda ini untuk menjadi doktor di usia muda di bidang engineering. Dan nomor satu yang tentunya kita sepakati bahwa salah satu yang penting adalah niat ya, dan keinginan yang kuat. Jangan lupa juga tadi Mbak Firda sudah menyatakan secara eksplisit bahwa restu dan doa dari orang tua itu amat sangatlah penting ya, yang akan membantu kita membuka jalan kita semua untuk memudahkan untuk bisa studi di luar negeri. Nah, Mbak, mungkin ya banyak sekali kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh para Sobat Warriors. Sekali lagi kami menyebut kawan-kawan ini Sobat Warriors ya, seorang sahabat yang harus memiliki mental Warriors atau pejuang ya, jadi pejuang ya, orang-orang yang pantang menyerah, jadi apapun yang dihadapi siap untuk dijalankan ya, atau untuk diatasi. Oke, nah sebelum saya menjawab membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para Sobat Warriors, satu hal yang cukup menarik ini kan ini Mbak. Jadi ketika kita mendapatkan beasiswa dari terutama kampus itu kayaknya hampir pasti bahwa banyak tadi Mbak juga sampaikan ya, tawaran-tawaran yang menarik ya, yang membuat kita berpikir dua kali, tiga kali untuk tidak pulang ke Indonesia. Nah, ketika Mbak berada dalam kondisi seperti itu, apa yang menyebabkan untuk tetap pulang ke Indonesia? Ya, juga terima kasih ya Pak pertanyaannya. Saya dari awal juga memang tujuan saya kuliah ke luar negeri nanti hanya untuk belajar, mengambil sisi positif, dan membawa pulang sisi positif itu untuk bisa diaplikasikan ke Indonesia. Dan juga untuk menjalin kerjasama antara saya dengan supervisor saya di Jepang, sehingga nanti kalau misalnya saya menjadi tenaga pendidik, saya juga bisa mengirimkan mahasiswa-mahasiswa saya ke luar negeri. Jadi itu salah satu alasan saya kenapa saya memilih untuk pulang gitu. Karena memang ingin mengabdi ke Indonesia gitu. Dan juga alasannya juga karena
rasanya sudah terlalu jauh dari keluarga, ya itu alasan yang sangat kuat juga. Karena juga saya sendiri belum menikah, jadi rasanya sepi sekali kalau misalnya hanya bekerja di sana tanpa ditemani oleh keluarga gitu ya. Ya, dan juga salah satunya tadi juga cara kerja orang Jepang yang terkadang seperti disampaikan tadi sampai jam 2 malam atau kadang sampai Sabtu Minggu itu lembur gitu. Saya, kalau misalnya sebagai seorang pribadi, saya rasanya sanggup, cuman saya kasihan kepada badan saya, rasanya tidak baik untuk dilakukan nantinya, takut menyesal di kemudian hari gitu. Oke. Ya, jadi sebuah motivasi yang sangat tinggi ya untuk kembali mengabdi ke bangsa dan negara Indonesia ya melalui jalur kiprah kita di dalam negeri. Ya oke, sangat mulia sekali itu cita-citanya. Ya kita doakan semoga jalan untuk terus berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, ini hal yang kita lakukan saya pikir juga merupakan salah satu manifestasi dari kontribusi kecil kita ya terhadap perkembangan bangsa ya. Semoga membantu generasi muda kita semua. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak yang sudah disampaikan oleh Sobat Warriors. Yang pertama ini terkait dengan kesulitan pada masa kuliah S2 dan S3. Ini tipe atau tipologi kesulitannya ini sama atau berbeda Mbak? Nah, kalau untuk di Jepang sendiri, S2 agak berbeda dengan Indonesia ya. Mungkin kalau di Indonesia, S2 wajib satu publikasi ya. Kalau di Jepang, khususnya di Gifu University itu, S2 tidak wajib publikasi. Jadi agak sedikit tidak ada beban rasanya kalau misalnya untuk kuliah master saja. Dan juga di sana tidak ada ujian untuk master untuk kuliahnya. Jadi nilai itu berdasarkan dari kehadiran dan tugas-tugas. Jadi saya rasa sedikit lebih mudah daripada di Indonesia dan sedikit lebih mudah daripada dokter. Dan sedangkan dokter ya rasanya dokter di mana-mana susah ya. Di Indonesia susah, di Australia juga susah ya Pak ya. Di Jepang juga. Dan wajib publikasi 2 dan itu yang menjadi beban. Beban yang sangat besar, harus 2 nih publikasi. Kalau kerja kita ada, cuman bagaimana cara kita mengerucutkan data, menjadikan dia sebagai sebuah cerita untuk dapat dipublikasikan itu yang susah dan terakses untuk 2 publikasi itu juga dalam waktu 3 tahun juga sebuah tantangan gitu. Oke, dalam waktu 3 tahun, dan itu Mbak, kriteria jurnalnya itu apakah di set out atau bebas, yang penting jurnal internasional? Atau ada Q1, Q2, Q3, Q4, atau gimana itu requirement jurnalnya? Kalau di GIFU University itu bebas, Pak. Pokoknya oh, jurnal ya? Internasional. Jurnal okay. Internasional. Yang penting 2 dan jurnal internasional. Mungkin ada fakultas lain yang membolehkan satu misalnya proceeding dan satu jurnal gitu. Tapi kalau misalnya di fakultas saya itu memang harus 2 original artikel di jurnal internasional. Oke. Okay. Ya. Nah, itu yang apa yang kira-kira terjadi ketika mahasiswa sudah di akhir studi S3-nya lalu kemudian belum mampu untuk publish di 2 jurnal tersebut. Apakah kelulusannya akan dipending atau gimana itu kira-kira? Ya, biasanya depending gitu ya, Pak. Ada juga yang depending atau misalnya ada profesor-profesor yang punya link untuk bisa ke jurnal internasional, mungkin akan ada profesor-profesor yang membantu. Dan tapi kebanyakan mungkin akan depending sekitar 3 bulan atau 6 bulan. Oke, ya. Yeah. Nah, ini kemudian ada pertanyaan berikutnya nih dari Sobat Warriors. Nah ini pertanyaan terkait dengan apa ya persiapan ya persiapan istilahnya non teknis lah. Ini pertanyaannya adalah kalau beasiswa dari kampus ada limit
usia nggak, terutama dari Gifu University? Karena masing-masing kan punya kebijakan tersendiri ya. Iya. Kalau untuk Gifu University, saya rasa tidak ada limit umur ya. Soalnya waktu itu juga ada di Gifu University, dan beliau peneliti di LIPI, mungkin sudah berumur 30 atau lebih mungkin, yang baru menyelesaikan studi di master di Gifu University. Jadi saya rasa tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur ya. Ya bagus juga ya, karena kadang-kadang di talk show kita yang kemarin juga ada juga yang bertanya tentang umur gitu ya. Mungkin merasa sudah senior sehingga nggak pede ketika mau melamar, mau melangkah, kira-kira ada nggak ya kesempatan buat saya. Tapi ternyata kalau beasiswa kampus rata-rata memang tidak ada batasan umur ya. Walaupun mungkin ya mungkin ada sedikit harapan tidak tertulis dari mereka untuk mendapatkan yang lebih muda barangkali ya, barangkali saya juga nggak tahu ya, barangkali karena mungkin ya preference dan lain sebagainya. Ini Mbak, tadi kan Mbak sudah menyampaikan tentang tantangan yang dihadapi ketika studi. Nah, gimana sih caranya? Ini ada pertanyaan dari Sobat Warriors juga, bagaimana sih cara mengatasi rasa putus asa ketika masa kuliah? Bukan putus cinta ketika masa kuliah ya, tapi rasa putus asa ketika masa kuliah. Nah, ini istilahnya ada dalam our lowest point lah. Pernah nggak sih Mbak, kalau boleh Mbak cerita Mbak, pernah nggak sih Mbak merasa dalam keadaan at your lowest point gitu, sehingga okay, this is not what I should do. Yeah, I should have given up and go home, misalkan. Pernah nggak, Mbak? Jujur ya, Pak. Pasti pernah. Saya pun pernah mengalaminya, gitu. Soalnya saya rasa sudah terlalu capek juga. Mungkin orang tua saya atau kakak saya juga pernah saya telepon sambil menangis-nangis, gitu ya. Rasanya ingin pulang saya tidak, rasanya nggak sanggup, gitu ya. Juga sampai orang tua saya juga bilang, ya udah kalau misalnya udah nggak sanggup, udah pulang, nggak apa-apa kok gitu. Cuman kan kita, waduh ini, jadi mendengar kata-kata itu, jadi saya semakin termotivasi sebenarnya ketika disuruh sebenarnya, ya udah pulang aja, masih mau melanjutkan sebenarnya gitu. Nah, ya jadi kalau saya kiat-kiatnya, pertama memang kita mengadu hanya kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak, juga kita mau meluahkan keluh kesah kita semuanya itu pada Allah gitu. Dan alhamdulillah membuat hati kita lapang juga itu cerita ke orang tua. Dan alhamdulillah saya juga sering cerita ke orang tua saya tentang masalah-masalah yang saya hadapi. Lalu juga ketika saya sedang ada di titik sangat rendah, tidak mau berbuat apa-apa, memang saya tidak akan datang ke kampus. Memang pergi main-main, pergi bersepeda gitu. Itu ada seharian itu saya pergi ke mall, waktu tiba saya makan takoyaki, terus saya putar-putar, habis itu 2 jam kemudian saya makan udang, kemudian putar-putar lagi saya makan pizza, gitu. Pokoknya, apa yang mau saya lakukan hari itu, saya lakukan. Gitu. Membebaskan diri dari segala kerja-kerja labor, gitu. Menghilangkan sejenak pikiran-pikiran itu. Jadi sehingga termotivasi kembali, dan kemudian mengikuti kegiatan sosial tadi ya, alhamdulillah di Gifu juga banyak orang Indonesianya, jadi ketika kita mengikuti kegiatan sosial itu, jadi kita akan lupa sejenak dengan masalah-masalah labor gitu. Dan di sana juga kita bisa saling mendengar gitu. Ternyata ada loh yang lebih parah atau lebih sulit daripada saya. Kenapa saya di titik ini saja saya sudah rasanya mau menyerah, padahal ada yang lebih sulit, tetapi dia tetap bangkit. Nah, itu yang menjadi pukulan, sehingga kita bisa bangkit lagi, kita bisa bertahan, gitu. Oke. Okay. Ya, menarik sekali itu, Mbak. Nanti, karena saya mau mengaitkannya dengan pertanyaan berikutnya tentang orang tua. Kalau boleh, saya juga mau share juga. Saya juga pernah berada dalam posisi Mbak ketika saya memiliki masalah ya waktu itu masih S2, terus kemudian saya menceritakan kesulitan tersebut kepada orang tua.
Nah, ini saya juga mau menyampaikan kepada para Sobat Warriors, ketika nanti suatu saat memiliki kesempatan untuk studi di luar negeri, sebisa mungkin, ya sebisa mungkin, jadikanlah kita sebagai the bearer of a good news only. Ya, jadikanlah diri kita hanya sebagai pemberi kabar baik kepada orang tua. Karena, menurut saya, setelah dengan pengalaman waktu itu ya, memang perasaan hati kita itu memang lega ketika kita menceritakan masalah tersebut kepada orang tua. Namun pada saat yang bersamaan, sebenarnya kita mentransfer kesulitan tersebut kepada orang tua. Ya, kita merasa nyaman, merasa lega, merasa plong, saya sudah menceritakan kesulitan saya kepada orang tua. Namun ternyata kesulitan tersebut itu berpindah kepada orang tua kita. Ya bisa jadi mereka lah yang sulit makan, mereka lah yang terus kepikiran, bagaimana anak saya yang jauh di sana. Jadi sebisa mungkin berkomitmenlah diri kita bahwa we are only gonna be a bearer of good news. Ya, sebagai pembawa berita baik. Kita harus bisa juga sama seperti informasi yang mensaring dan mana yang harus kita share terhadap orang tua. Kalau sekiranya kita punya masalah, lalu kemudian kita yakin orang tua kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, membantu kita, ya silakan mungkin boleh diceritakan. Tapi ada kendala nanti ketika kita dalam keadaan studi, itu orang tua pada posisi tidak terlalu signifikan untuk membantu kita. Ya, jadi baiknya kalau kita menghadapi kesulitan tersebut, baiknya ya kita pindahkanlah, jangan ke orang tua share-nya ya, ke kawan barangkali ya, ke kawan kuliah dan lain sebagainya. Jadi saya juga pernah merasa dalam keadaan tersebut, sehingga waktu saya memulai studi PhD saya berkomitmen bahwa hanya berita baiklah yang akan saya sampaikan kepada orang tua, karena ternyata kehilangan kita untuk sementara itu sudah sangat berat buat mereka. Ya, jadi jangan kita tambah-tambah lagi. Ya. Jadi itu juga yang saya pelajari itu waktu itu pernah saya merasa kesulitan terus menceritakan, ternyata kemudian saya menyadari harusnya saya nggak cerita itu. Nah, ini terkait dengan pertanyaan berikutnya nih tentang orang tua. Nah, ini karena ini pasti kebetulan gestar kita sangat cocok sekali untuk menjawab ini. Ada pertanyaan. Nah, ini terkait dengan bagaimana meyakinkan ke orang tua. Bagaimana tips dan langkah-langkah ketika meyakinkan orang tua, apalagi pada saat itu Mbak Firda baru sekali ke luar negeri. Karena cukup banyak tentunya orang tua yang merasa berat melepas anaknya, apalagi anak perempuan. Ya, meyakinkan orang tua. Alhamdulillah saya memang, karena udah keinginan yang sangat kuat ya Pak. Jadi waktu itu saya minta izin, ini ada ini peluang, boleh dicoba. Ya silahkan dicoba gitu kan. Tapi mungkin saya nggak tahu sebenarnya apa yang ada pikiran orang tua sebenarnya boleh atau tidak gitu ya Pak. Jadi pokoknya dicoba ya, Alhamdulillah lulus. Dan ketika sebenarnya yang saat terima lulus itu, waktu itu orang tua lagi pergi ya, jadi malam-malam pemberitahuan email dari sensei. Dan waktu itu, yang menangis itu saya. Jadi saya pikir, apakah benar saya akan pergi meninggalkan orang tua saya? Nah, saya nih yang sedih, okay. Gitu, Pak. Jadi, okay. Apakah kuat gitu, apakah sanggup gitu kan. Waktu itu malam-malam lagi jadi tambah sedih gitu kan. Apakah kuat gitu ya. Terus saya bismillah lah, siap. Dan orang tua juga mendorong, meyakinkan. Ya, nggak apa-apa, insya Allah. Mungkin udah karena doa juga, orang tua dan saya juga berdoa, jadi Allah memberikan sinyal-sinyal kepada orang tua, lepaslah anaknya berangkat gitu, dan diyakinkan Jepang Alhamdulillah insya Allah aman, gak seperti mungkin gak seperti Jakarta kalau misalnya bilang kayak gitu dulu ya, kalau mungkin ibu atau ayah lebih takut melepas ke Jakarta daripada ke Jepang gitu ya. Terus juga saya konsultasi juga dengan pembimbing saya yang ada di sini. Terus pembimbing saya juga memberikan info kepada orang tua saya, meyakinkan orang tua saya lagi bahwasanya tidak apa-apa untuk kuliah jauh gitu kan. Apalagi seorang perempuan dan baru pertama kali, insya Allah bisa gitu. Okay. Nah itu PR juga bantuan ya. Bantuan orang tua juga, bantuan pembimbing juga gitu. Bimbing juga ya, jadi itu ini PR juga buat kita nih para Sobat Warriors ya, karena ketika dalam usaha kita untuk meraih mimpi studi di luar negeri, bisa jadi
orang tua kita tidak terlalu mendukung. Mendukung, betul. Namun sebenarnya bukan tidak mendukung. Cuman bagaimana caranya kita meyakinkan beliau bahwa langkah kita adalah sebuah langkah yang tepat dan kita bisa memberikan jaminan bahwa kepergian kita itu adalah akan menghasilkan sesuatu yang maksimal dan kita bisa menjaga diri kita. Jadi saya pikir ya sesudah itu ya tentunya orang tua kita pasti akan memberikan doa dan restunya kepada kita ya. Cuman bagaimana caranya kita bisa meyakinkan beliau bahwa apa yang kita lakukan itu adalah memang sangat monumental di dalam hidup dan juga bagaimana meyakinkan mereka bahwa we are gonna be fine. Ya, kayaknya itu nomor satu yang pentingnya apalagi anak perempuan ya. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini terkait dengan kemampuan bahasa nih, Pak. Pertama adalah tentang minimal skor TOEFL di Jepang untuk S1. Kemudian pertanyaan terkait bahasa lainnya adalah untuk course ya apakah harus menguasai bahasa Jepang juga? Ya, jadi methods of instruction untuk yang bahasa Jepang itu kira-kira jurusan apa saja? Ya, untuk skor TOEFL kalau S1 mungkin agak tinggi ya kalau mungkin S1. Mungkin sekitar 530 waktu itu. Terakhir untuk penerimaan master di GIFU itu sekitar 530. Nah, dan okay. Mungkin masih relatif rendah dibandingkan Australia atau Eropa, mungkin ya. Saya kurang tahu juga kalau Australia atau Eropa. Dan untuk bahasa Jepang, kalau S1 memang wajib ya. Soalnya perkuliahannya juga rata-rata bahasa Jepang kalau S1. Kalau S2, tergantung programnya. Dan alhamdulillah program saya itu program bahasa Inggris. Jadi bahasa Jepang tidak terlalu penting pada saat itu untuk mendaftar beasiswa. Tapi untuk kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita di labor itu sangat penting sekali. Dan alhamdulillah di GIFU itu setiap semua mahasiswa asing diberikan kursus bahasa Jepang gratis. Jadi kita dimasukkan ke kelas-kelas, kita ada ujiannya, jadi kelas A, B, C, jadi kita ada kelasnya tanpa mengurangi nilai-nilai yang lain ya. Terserah kita mau ambil kelasnya atau tidak. Dan itu gratis dan kenapa tidak kita ambil gitu. Dan alhamdulillah di GIFU, kalau yang untuk dokter juga karena dia programnya by research, jadi kita tidak ada kelas yang terlalu bahasa Jepang, tidak. Mungkin bisa konsultasi dengan pembimbingnya kelas yang mau diambil, jadi bisa bahasa Inggris gitu. Dan bahasa Jepang juga kan alhamdulillah kalau di GIFU juga ada kelasnya, jadi kalau dengan bahasa Jepang yang minim kita pergi ke Jepang, insya Allah nanti di GIFU ditambah lagi dan insya Allah nanti bisa dipakai untuk melamar beasiswa atau juga untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Nah ini tadi kayaknya udah terjawab juga ya tentang part-time job selama kuliah. Ini memungkinkan, Mbak, ya? Ya, memungkinkan. Kita sebagai mahasiswa warga asing, khususnya mahasiswa ya, mahasiswa asing, di kartu imigrasi kita, di kartu KTP asing kita itu dikasih cap untuk 48 jam dalam satu minggu. Gitu. 48 jam dalam satu minggu? Iya. Banyak dong berarti itu, ya? Iya, kalau tidak salah saya 48 jam dalam satu minggu. Ya, satu bulan. Dua minggu. 48. Satu bulan. Ya. Karena rata-rata bervariasi ya. Iya. Negara biasanya rata-rata itu lebih 20 jam seminggu. Kalau ini 48 jam ya, sebulan. Sebulan. Oke. Ya. Jadi masih tetap ada peluang ya untuk melakukan part-time job. Ya. Karena memang di beberapa negara itu memang ada juga yang tidak membolehkan international student ya untuk bekerja part-time job. Ya, kemudian, mungkin tergantung beasiswanya juga, Pak. Kalau beasiswa Max itu biasanya itu tidak boleh untuk part-time job. Memang dilarang untuk kalau Max. Oke, jadi ada karena juga beasiswanya ya? Juga sudah besar ya, 145.000 per bulan. 145.000 sebulan berarti kurang lebih berapa? 18 juta, 20 juta kurang lebih ya, kisaran segitu ya. Oke. Ya memang kita harus ngecek juga ya, kayak misalkan beasiswa LPDP, setahu saya juga tidak boleh, walaupun negaranya memperbolehkan
diperbolehkan untuk kerja, ya, tapi ya, pemberi beasiswanya yang tidak memperbolehkan. Tidak mengizinkan. Jadi, ya, tinggal kita lihat saja nanti. Ya, kalau memang tidak boleh, ada yang tidak membolehkan, ya jangan dilanggar, ya, karena gitu. bisa menimbulkan efek yang ya bisa dibilang cukup serius, ya, termasuk hingga sampai ke pemutusan beasiswa itu sendiri, ya. Kemudian ada pertanyaan, nah ini tentang di lab, tentang kemandirian di dalam penelitian. Ya. Apakah mahasiswa di lab ini cukup suportif dalam membantu dalam pengambilan sampel di lapangan, misalkan di hutan dan lain-lain, atau malah cenderung kurang suportif? Kalau untuk pengambilan sampel, mungkin itu ada tim-timnya, jadi mungkin suportif. Kalau orang Jepang itu rata-rata ringan tangan dan mau membantu gitu. Nah, itu yang kelebihannya orang Jepang, ringan tangannya dan ingin membantu kita semaksimal mungkin gitu. Jadi tidak ada hambatan bagi tim-tim yang bekerja dalam tim. Tapi kalau misalnya memang kitanya bekerja sendiri dan tidak pakai tim, jadi selesai kita diajarkan selesai kita diajarkan oleh senior kita, jadi kita harus mengerti, kita harus paham, sehingga besok kita tidak akan memanggil senior kita lagi, kecuali kalau memang benar-benar ada kendala yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Oke, ini jadi penting juga ya, Sobat Warriors, karena pada dasarnya kita juga harus lebih mandiri ya. Mungkin sekali dua kali kita bisa meminta bantuan mereka, tapi tentunya di kesempatan berikutnya mereka expect ya kita tidak terlalu dependent terhadap mereka ya, walaupun mereka dengan senang hati membantu, tapi tentunya kita juga diharapkan untuk lebih ya independent ya, itu ya, kurang lebih ya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya juga tentang, nah ini kalau tadi tips dan trik mendapatkan beasiswa ke Jepang, kayaknya keseluruhan talk show kita ini mempersiapkan hal tersebut. Namun secara khusus nih Mbak, ini kan banyak Sobat Warriors nih kayaknya yang masih di semester-semester awal nih, dalam studi S1. Nah ini mereka masih punya persiapan yang cukup panjang. Ya. Nah, kira-kira persiapan apa saja nih yang mereka sudah bisa mulai persiapkan dari sekarang? Ya, mungkin mempersiapkan dari sekarang itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris harus terus diasah gitu. Dan juga kalau ada waktu, kalau misalnya udah tahu mau kemana, mau ke Eropa atau ke Australia atau ke Jepang, mungkin bahasa lainnya juga ditambah seperti bahasa Jepang kalau ada waktunya. Dan juga banyak membaca penelitian-penelitian atau publikasi ilmiah ya. Dan mungkin hal yang juga sangat penting tadi seperti yang Pak Didin juga sampaikan itu mempunyai paspor. Jadi mungkin paspor itu sebagai keinginan kita atau pendorong kita untuk, oh saya sudah punya paspor. Jadi nanti ketika ada suatu peluang untuk student exchange atau lainnya, tidak perlu, saya sudah bisa mendaftar tanpa menunggu lagi. Jadi kesempatan itu sudah ada di depan mata dan deadline-nya dengan yang deadline pendek. Jadi kita sudah bisa mendaftar ketika kita sudah mempunyai paspor. Jadi bahasa Inggris juga menurut saya yang sangat penting nih Pak, yang bisa dilatih dari sekarang. Oke, dan juga mungkin kalau saya bisa tambahkan juga tentang ini ya, tentang IPK. Jadi usahakan nanti Sobat Warriors ketika menyelesaikan pendidikan S1-nya, diusahakan untuk tidak IPK-nya itu tidak di bawah 3. Ya, ya, karena biasanya standarnya itu ya kurang lebih lah, kurang lebih 3. Ya, pada intinya semakin tinggi IPK kita, semakin besar peluang kita untuk meng-apply beasiswa. Bukan mendapatkan beasiswa ya, tapi untuk apply beasiswa. Karena ada juga beasiswa yang require IPK itu sekitar 3,25 atau bahkan 3,5 ya, tapi IPK juga tidak serta-merta akan menjadikan kita langkah yang mulus ya untuk mendapatkan beasiswa, karena IPK ya hanya salah satu dari sekian banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Dan juga satu hal yang mau saya sampaikan juga, jangan lupa Sobat Warriors, asah selalu kemampuan atau bakat ya, atau minat atau passion untuk selalu melakukan yang dinamakan dengan pengabdian masyarakat ya, atau community service, ini menurut saya juga sangat penting.
ya coba digali keahlian Sobat Warriors ini apa, kemampuannya apa, lalu bagilah pengalaman-pengalaman dan ilmu yang Sobat Warriors miliki untuk masyarakat banyak. Karena biar bagaimanapun pemberi beasiswa itu akan mencari orang yang mempunyai talenta seperti ini. Istilahnya dengan biaya investasi yang sangat tinggi menyekolahkan satu orang, mereka pengennya ini orang ini bermanfaat bagi 10.000 orang. Ya, jadi mereka akan melihatnya dari track record kita melakukan pengabdian masyarakat. Ya, jadi jangan dikecilkan peran melakukan pengabdian masyarakat ini dalam usaha kita untuk mendapatkan kesempatan beasiswa studi di luar negeri. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang teknis mendaftar studi di Jepang. Ini tesnya apa saja? Apakah ada tes pelajaran atau hanya tes administrasi saja? Lalu kemudian pertanyaan yang berkaitan adalah tentang bagaimana cara memperoleh LOA sana tadi. Baiklah, kalau untuk di Jepang, kalau untuk di GIF University ya khususnya, kalau program Inggris itu biasanya cuma tes administrasi dan wawancara dengan supervisor masing-masing. Tapi ada tadi satu lagi yang tes beasiswa refer basin, itu jenis beasiswa lainnya. Itu memang setelah kita lulus untuk pergi ke Jepang, kita statusnya bukan mahasiswa dulu, jadi research student. Nah, di sana kita diberi kesempatan untuk belajar bahasa Jepang dan juga mengasah kemampuan lain. Nanti ada ujian masuknya untuk masternya. Jadi, ujian masuknya itu dalam bahasa Inggris. Kalau tidak salah, saya ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang ya. Jadi, tergantung jenis beasiswanya juga tentang ujian masuk ini ya. Kalau doktor itu biasanya ujian masuknya itu hanya presentasi, membicarakan research kita terdahulu dan research plan kita akan saat masuk doktor itu apa gitu. Dan tadi trik mendapat LOA itu, pertama kita juga harus tahu betul supervisor yang kita inginkan ini bidangnya apa gitu. Kalau misalnya kita tidak tahu, kita bagaimana cara kita membuat research plan yang diminati oleh supervisor kita. Dan kemudian kiat-kiat mungkin menulis itu juga harus diasah gitu, mungkin dengan membaca. Jadi kita akan lebih mudah menulis research plan dalam bahasa Inggris gitu. Membuat research plan menarik mungkin sehingga menarik supervisor yang ada di Jepang. Oke. Okay. Saya rasa itu. Oke, okay, ini ada tinggal beberapa pertanyaan lagi ya. Kalian saja kita habiskan ini. Untuk penelitian S3, Mbak Firda ini mengikuti proyek penelitian dosen atau penelitian pribadi? Penelitian mandiri artinya topik dan dana disediakan sendiri. Kemudian di tahun pertama, adakah mengambil mata kuliah? Nah, kalau untuk S3 di GIF University dan mungkin sebagian di Jepang juga itu doctor by research. Jadi kebanyakan kita melakukan research. Memang pada saat itu saya memang mengambil mata kuliah, tapi cuma hanya dua mata kuliah. Dan itu hanya mata kuliah profesor saya yang ada di labor. Dan untuk penelitiannya, seperti yang saya sampaikan tadi, keuntungan untuk S3 di Jepang itu, kita tidak mengeluarkan biaya untuk penelitian kita. Malah kita yang dibiayai, seperti yang itu research asisten tadi ya. Kalau beasiswa S3 di GIF University, kita otomatis dikontrak menjadi research asisten dan digaji oleh GIF University sekitar 40.000 yen per bulan. Jadi tugasnya kita itu menjalankan research kita sendiri dan juga membantu junior-junior kita di bawah. Jadi kita bisa memberikan masukan-masukan kepada junior-junior kita di bawah. Jadi kalau misalnya ditanya biaya itu zero ya, kalau saya tidak ada mengeluarkan biaya gitu. Semuanya itu biayanya itu datangnya dari kampus. Jadi research kita dibayar dari kampus dan cuman di sini kita yang memikirkan itu harus kita. Kita tidak dikasih judul sama sensei. Jadi apa yang mau kita kerjakan terserah kita gitu. Setelah kita sampaikan
Profesor, saya mau mengerjakan ini, apakah oke atau tidak, apakah kira-kira bisa diterima atau tidak, hanya itu yang kita sampaikan kepada profesor kita. Mungkin ya. Itu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Firdan. Sudah banyak sekali ya pertanyaan yang dijawab tadi. Semoga sudah semua pertanyaan ya dijawab. Terakhir nih Mbak bisa memberikan closing statement ya, atau apa ini ya, kata penutup ya, di akhir acara kita ini, pesan khusus Mbak buat para sobat Warriors yang saat ini sedang mempersiapkan diri ya untuk meraih mimpi mereka studi di luar negeri. Ya, para sobat Warriors, saya berpesan jangan yang pertama sekali itu munculkan niat dan kekuatan, tekad yang kuat untuk melanjutkan studi. Biarpun itu studi dalam negeri atau luar negeri. Dengan beasiswa memang harus menguatkan tekad. Dan jangan gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit dan rendahkanlah hatimu serendah-rendah mutiara di laut. Jadi kita boleh bercita-cita yang tinggi, tapi jangan juga menjadikan tinggi hati. Jadi tetap rendahkanlah hatimu dan suka membantu orang lain. Insya Allah itu kuncinya menurut saya gitu. Oke, terima kasih. Ayo Sobat Warriors, kita kasih aplaus yang meriah ya kepada guestar kita yang sudah luar biasa ya, berbagi pengalaman sangat berharga bagi kita semua ini dalam menapaki mimpi kita. Terakhir juga pesannya sangat luar biasa ya, tekad kita harus kuat, cita-cita harus tinggi, namun tetap harus rendah hati. Ya, terima kasih banyak kepada narasumber kita atau gestar kita Mbak Firda yang telah berkesempatan meluangkan waktu dan ilmu pengalamannya kepada kita semua. Tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Firda. Kemudian terakhir Sobat Warriors, jangan lupa di sesi-sesi selanjutnya Indonesia Scholarship Center terus menyediakan atau mempersiapkan ya kegiatan-kegiatan Wish Online seputar persiapan studi di luar negeri. Nah, untuk acara hari Sabtu minggu ini ya, Sabtu 15 Agustus kita akan menghadirkan studi dan beasiswa di Belanda ya, di Netherlands bersama Nufik Neso yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 di channel YouTube Indonesia Scholarship Center. Ya, kemudian nanti akan dilanjutkan dalam sesi berikutnya dengan salah seorang alumni studi di Belanda, yaitu dengan motivator beasiswa talk show pada hari Senin malam, ya, sama seperti jam ini. Ya, oke, Sobat Warriors, untuk memastikan Sobat Warriors tidak ketinggalan acara-acara kami berikutnya terkait dengan persiapan studi luar negeri, bisa mohon untuk me-like ya video-video kita dan juga untuk men-subscribe link motivator beasiswa dan juga Indonesia Scholarship Center. Ya, insya Allah kita akan infokan terus ya kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Semoga bermanfaat. Demikian di penghujung acara Motivator Beasiswa Talkshow kali ini, saya atas nama pribadi dan juga Indonesia Scholarship Center mengucapkan terima kasih ya, wabil khusus kepada lagi gestar kita, Mbak Dr. Firda. Ya, jadi umur 27 tahun sudah disebut doktor. Ya, luar biasa. Dan juga para Sobat Warriors yang telah setia ya, bersama kita semua dalam kurang lebih talkshow yang kurang lebih hampir 2 jam ini. Ya, semoga bermanfaat. Dari awal hingga akhir ini kita lihat bahwa viewersnya tetap stabil, ya artinya mereka serius untuk menyimak ya dan juga belajar ya dari terutama gestar kita. Demikian akhir acara Motivator Beasiswa kali ini, kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah ya alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa dalam acara-acara kami berikutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sobat Warrior semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin. Sama-sama.